gua regu tentara untuk adegan perang. Setiap regu akan terdiri dari 25.000 orang. Luar biasa. Tapi bagaimana kamu akan membayar mereka? Apa tidak mau uang? Nah, saya sudah memperhitungkannya. Itu sebabnya saya akan menggunakan peluru tajam, bukan peluru karet. Demon, sini kamu. Bapak memanggil saya? Ya, silakan. Kamu tahu kenapa saya panggil? Tidak, Pak. Mohon maaf, kamu saya pecat. Tapi saya tidak melakukan apa-apa, Pak. Ya itu sebabnya kamu dipecat. Ada yang ngisi, bukan? Tentang jalan HP dulu dong. Bisa. Mau dijual berapa? Ya, itu kan masih bagus. Jutaan. Oh, jutaan. Gampang. Ya udah. Aku berangkat dulu ya. Ya. Jangan lupa ya, jutaan. Sip. Bro, HP-nya sudah laku jutaan. Alhamdulillah. Pertamanya dia cuma menawar 5.000. Tapi dia aku kasih. Enak betul. Bagus tuh. Terus kamu jawab apa pas dia nawar gitu? Ya aku bilang aja HP ini baru dan harganya jutaan. Emang berapa dia beli? 1,5 juta. Hebat kan? Sesuai dengan jutaan. Oh no. Aku punya tugas nih. Kau harus cari tahu password laptop Elkana. Password laptop Elkana? Ya. Ya udah cepat sana. Tahu password laptop Elkana? Apa passwordnya? Passwordnya bulat. Berita yang menggemparkan dunia. Amerika sedang mengadakan riset membuat robot kecil berkamera pemotret pencopet. Dicoba di Washington. Dalam 30 menit kamera mampu menangkap 50 pencopet. Dan diuji coba di Tanah Abang. Dalam 3 menit robotnya hilang diambil pencopet. Mana lagi itu? Ada di dalam, sedang diperiksa. Saya ingin masuk. Saya tahu kamu emosi, tapi sabar. Kamu tidak boleh masuk. Ah, aku ingin masuk. Tidak, kamu tidak boleh masuk. Tidak, aku ingin bertanya sama dia, bagaimana dia bisa masuk dalam rumahku tanpa membangunkan istriku. Dan aku sudah mencoba selama bertahun-tahun kali, tapi tidak pernah berhasil. Kamu jangan manja, apa kamu udah pikirin semuanya? Sudah, Pak. Saya sudah siap lahir batin. Bagus. Apa yang kamu punya? Saya punya sawah 1.000 hektar. Saya punya Ferrari 5. Saya punya 13 Harley Davidson. Dan saya punya perusahaan di mana-mana, Pak. Wow. Pekerjaan kamu sehari-hari? Apa ya? Pekerjaan saya, Pak. Iya. Bohongin orang! Bos, hari ini belum ada mangsa. Sabar, rezeki pasti datang. Apa aku bilang? Sabar, rezeki itu pasti datang. Itu kan yang aku bilang tadi. Kan bos nyuruh yang bos bilang. Iya juga sih, tapi bukan itu maksudku. Tapi, tuh, mangsa kita. Nah, sekarang ikuti aku. Duit. Kau ngapain ikuti aku? Mau ini. Kok bos pindah orang saya sih?
Kau dari tadi ikuti aku. Kan masih nyuruh ikuti. Iya ya. Tapi sudah. Kau hilang.